kita bersyukur diterima sama pejabat gubernur, sama Peru, dalam suasana silaturahmi yang harmonis begitu ya, penuh keakraban. Kita ingin menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini kan kaum Betawi terkesan ada semacam perpecahan begitu di Bamus Betawi. Nah, hari ini saya sebagai ketua Bamus Betawi 1982 dan Bang Riano sebagai ketua Bamus Betawi dalam sebuah proses yang cukup panjang, sudah 2 tahun, hari ini bersatu. Hari ini bersatu, maka kita sampaikan kepada Pak Gubernur, kita udah nyatu nih, dan kita akan adakan deklarasi pada tanggal 22 Desember tahun ini. Tepatnya di Balai Kota. Di Balai Kota. Deklarasi penyatuan. Dan nanti kita akan namakan Majelis Amanah Masyarakat Betawi. Gitu. Majelis Amanah Masyarakat Betawi. Dan karena pemrakarsa penyatuan ini adalah Bang Haji Maruloh Matali, seluruh para sesepuh, majelis adat, ketua-ketua ormas Betawi sepakat meminta beliau nanti memimpin, ya, mengimami kita di dalam wadah yang satu. Kira-kira gitu. Pak, itu sudah dipastikan tanggal 22 Desember. Tanggal 22, insya Allah. Insya Allah. Harapan Pak PJ setelah nanti ini seperti apa, Pak, ke depan ormas? Ya, tadi disampaikan sama dia, kita bekerja sama dalam sebuah harmoni di pemerintahan daerah ini, ya, kerjasama yang positif, sama-sama membangun Jakarta dan juga membangun, meningkatkan, melestarikan, mengembangkan kebudayaan Betawi.